Kalian pasti tidak pernah mendengar istilah tilam Rakatuba atau tidak selamanya ratakan itu bagus. Tapi itu sangat penting sekali, Barudak, ya. Ya, seperti contoh. Aku anjing suka aing kalem goblok, kayak nabrak seutik bus. Banget anjing. Mulut anda kotor. Kalem Malaysia aing keur ngajelaskeun atuh. Ini gua pakai Mustang nih. Gua pakai performance tuning rata kanan semua gitu. Nah, ini penuh, ini juga sama masih kita lihat. Nah, oke, sudah semuanya penuh. Kita cobian. Nah, bisa dilihat ya. Jadi, begitu tancap gas dari gigi satu ke gigi lainnya itu kalau kebelok-belokin gitu langsung ngadan gitu, tegenahan. Terus begitu awal mula maju itu rada nyerele gitu. Itu kan sangat ya bisa dibilang enggak nyaman lah ya begitu gua ngendarain si Mustang-nya gitu. Nah, jadi kalau si Mustang ini gua punya racikan performance tuning tersendiri. Jadi ya kita ke start langsung ke performance tuning terus kita lihat. Nah, ini tuning Mustang yang gua pakai. Lu bisa pakai atau enggak itu bebas. Dan ini settingan gua, kalau misalnya lu nggak keburu, ya tinggal screenshot lah ya. Bisa dilihat ya, kalau menurut gua gitu, ini kayak lebih enak aja gitu. Beloknya nggak terlalu ngegeleser, terus nggak terlalu susah belok juga. Terus begitu tarikan pertama itu nggak ada ngedan-ngedan, ya pokoknya genah lah, the best lah. Terus ini juga bisa buat dipakai di beberapa mobil di Most Wanted gitu. Mobil lain juga ada yang bisa. Paling kalau misalnya ada yang kurang cocok, tinggal tambahin 1 atau 2 bar lah ya. Tinggal kurangin tambahin dikit lah. Nggak akan terlalu gede. Nah, jadi apalagi nih yang menjadi keresahan Anda atau barudak sekalian. Sehingga main Most Wanted itu tengenahan gitu, dan gimana caranya biar ngenahan nanti gua kasih tahu lah. Semoga saja gua masih tahu lah ya. Oke. Nah, gua uji coba deh di balapan drag gitu. Sah, tuh kan tidak ada ngeden-ngeden gitu coy. Jadi gimana ya, kalau misalnya di nggak drag doang sih, di berbagai aspek gitu, di berbagai aspek naon sih atu anjing lah. Kelat paket lu anjing. Berbagai aspek balapan gitu boy. Jadi tidak drag doang, semua balapan ngenahin kalau misalnya tarikannya tidak ada ngeden-ngeden gitu. Tuh, gua aja jauh banget nih sama yang lain. Betul tidak Barudak? You serious? Nah, kalau misalnya tidak percaya kita coba di speed trap lah ya. Kita coba di speed trap gitu. Balapan kesukaan gua yang ke-1. Kalau yang drag tadi kedua. Kala si anjing ye. Goblok. Si yang nyusul A. Aduh anjing tebenang goblok. Tah gitu atuh si emang geus kuduna ditukangan aing gitu. Jangan so iye deh. Oke, ini kita akan melewati speed trap kedua dan mendapatkan 300. Tuh kan ngenahan gitu boy. Performance tuning yang pelem itu membuat speed trap Anda menjadi manis, rawasen, dan sangat bermanfaat. Iyalah. Speed trap yang gede mah bisa jadi menang kan anjing. Ya soalnya kecepatannya genahan dan pelem gitu. Nah, ini bisa nih 300. Oke, 3. Anak ngintut emang. Speed trapnya jadi belokan gitu. Nah, harusnya kayak gini gitu. Ces, tuh kan bisa 300 lebih gitu, plus gitu. Jadi kalau misalnya speed trapnya bagus kan genahan gitu. Jadi kalau misalnya kita kedua pun kayak gini gitu ya. Tuh anjing jauh pisan. Agak jongjon gitu, soalnya kecepatan kita paling madep dan teratas, top one gitu. Nah, kayak gini. Tapi ini agak kurang sih, soalnya sebelumnya ada belokan dulu, tapi tidak apa-apa. Tuh, gua juga lihat jauh banget gitu, beda 300 boy. Ya meskipun dia ke-1 ya, tapi ya ini kan speed trap gitu. Bodoh amat, gua mah speed trap mah mereka kedua, yang penting guanya ke-1. Terus jauh gitu. Wah, ini harus bisa goblok. Berani-beraninya dia cu ke-1 cu. Nah, celang anjing. Apalagi nih polisi anjing. Kita harus kabur dulu. Eta.